Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Anda bersama saya Syuhaida Arifin dalam Best 510 edisi 7 malam 6 September. Kita saksikan antara laporan yang menjadi tumpuan jam ini. Pihak berkuasa tidak menolak kemungkinan berlakunya unsur jenayah terancang dalam kes sebuah kereta yang ditemui terbakar di ladang kelapa sawit dekat kampung Sungai Samak, Hutan Melintang, Perak. Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Muhammad Shuhaili Muhammad Zain mengesahkan siasatan awal pihaknya dan memaklumkan pihaknya gagal mengesan nombor chasis pada kenderaan berkenaan kerana dipercayai telah dihapuskan dan menunggu laporan kimia. Tiada mangsa ditemui dalam kereta berkenaan dan terlalu awal untuk membuat pengesahan kaitan kebakaran kereta itu dengan kehilangan timbalan Ketua Bahagian Perbicaraan dan Rayuan di Jabatan Peguam Negara Kevin Anthony Moraes yang telah dilaporkan hilang sejak kemarin. Ketua Sindiket Tazi Pomen bersama isteri dan empat anak buahnya ditahan pihak berkuasa sekaligus melumpuhkan sindiket pengeluaran pil kuda dan pembuatan senjata tiruan. Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlul Nazim ketika sidang media memaklumkan siasatan awal mendapati bekalan dada dibawa masuk dari negara jiran dan diproses melalui mesin. Kesemua suspek direman sehingga Khamis depan bagi membolehkan siasatan dibuat mengikut Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya Tindakan 1952 dan Seksyen 7-1 Akta Bahan Kakisan Letupan Senjata Api Berbahaya 1958. Tidak timbul isu cepat ataupun lambat dalam mendapatkan keputusan hasil siasatan serpihan MH370. Ini memandangkan sama ada Malaysia maupun Perancis masing-masing mempunyai cara dan kepakaran sendiri. Malah Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai mengharapkan semua pihak yang terlibat dalam siasatan termasuk Malaysia perlu menunggu analisis pakar dari kumpulan usaha pencarian di Australia yang masih mencari MH370 untuk tindakan lanjut. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bakal menyiasat dakwaan mengenai kewujudan pengusaha Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska mengambil warga asing sebagai pengasuh atau menjadikannya penempatan untuk mereka. Menterinya Dato' Sri Rohani Abdul Karim berkata ketika mengumumkan mengenainya, mahu semua pengusaha terbabit yang berdaftar tidak dibenarkan menggaji warga asing sebagai pengasuh. Beliau berkata demikian sebagai mengulas mengenai laporan sebuah akhbar yang mendedahkan wujud sindiket menjual rumah kita semula dengan menyimpan mereka tanpa dokumen di taska sekaligus sebagai tempat persembunyian sementara. Beralih ke perkembangan luar negara, mesyuarat dalam kalangan Menteri Luar Kesatuan Eropah EU di Luxembourg gagal mencapai persetujuan berhubung langkah pertama yang perlu diambil dalam menangani krisis pelarian di Eropah yang disifatkan antara terburuk selepas Perang Dunia Kedua. Di sebalik amaran Kansler Jerman Angela Merkel bahawa krisis migran lebih serius berbanding krisis hutang Greece yang mengancam Eurozone, para menteri tidak dapat mencari kata sepakat mengenai cadangan penubuhan Pusat Pengurusan Kecemasan untuk memproses permohonan pencari suaka dikenali sebagai lokasi panas di luar Eropah. Insiden memalukan di belasah 10-0 dalam Emirat Arab Bersatu UAE seakan membuka pekong Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Kekalahan memalukan dan terburuk dalam sejarah bola sepak negara itu harus dijadikan iktibar dengan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar antara individu paling lantang bersuara mengenainya. Malah kewibawaan FAM juga dipersoal dan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas. Sekian dulu untuk waktu ini. Laporan lanjut dalam Nasional 8 seketika nanti. Kita jumpa lagi dalam Best 510 edisi 9 malam.